jika kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Saya pengen tanya. Anak-anak juga ini Pak. Sejarah bersabar tapi untuk DKN nanti nih nanti aku tajam dari apa tuh ada ini Assalamualaikum. Ini kita mendoakan.
dengan saya. Anu sudah ada acara lagi. Remi mana ya Remi? Makanya. Bohong deh. Hah? Pak namanya siapa Pak? Oh saya Cahyawan. Iya tadi. Warga apartemen. Oke Pak. Okay. Tadi Pak apartemen di mana? Apartemen di sini di Taman Rasuna. Ya. Oke, okay, gimana Pak perasaannya tadi Pak Anies ikut sholat Jumat berjamaah di sini? Alhamdulillah bahagia banget bisa sholat bersama dengan Pak Anies Baswedan. Kami yang warga Jakarta yang sudah sekian lama dipimpin beliau sangat terkesan dengan kehadiran beliau di sini. Alhamdulillah semoga beliau sehat selalu. Sukses buat Pak Anies Baswedan. Terima kasih. Sosok beliau gimana Pak? Sangat perhatian. Sangat perhatian, sangat menyentuh perasaan gitu ya. Jadi enak gitu. Kayak kita nggak ada jarak lah sama beliau gitu. Benar-benar kayak orang tua kita sendiri. Untuk selama beliau memimpin Jakarta ya, sekarang udah enggak ya. Iya. Gimana sih Pak kepemimpinan beliau? Iya, yang saya rasakan sebagai warga sangat merasakan lah apa yang apa segala hal keputusan ataupun kebijakan beliau yang sangat memperhatikan kita sebagai warga Jakarta dari berbagai segi. Harapan kedepannya Pak untuk beliau? Sukses beliau. Untuk memimpin negeri ini. Semoga ya Pak. Semoga. Cocok Pak ya. Iya. Oke. Okay. Kalau untuk, bentar, saya stop dulu. Ada lagi nggak? Tadi ke perpustakaan atau kemana tadi Pak? Keliling kemana aja? Tadi di atas meninjau perpustakaan masjid ini. Oke. Okay. Nah, sebelum ini beliau pernah sholat sini belum Pak? Saya kurang ingat ya, tapi dulu sekali waktu beliau jadi gubernur pernah sih sepertinya. Oh pernah waktu jadi gubernur? Waktu beliau jadi gubernur seingat kami. Ya. Ini tadi kesini dadakan atau pemberitahuan sebelum? Enggak ada pemberitahuan gitu. Tiba-tiba. Jadi beliau juga tadi beliau sholat juga di koridor di luar gitu ya, enggak di dalam gitu. Jadi benar-benar sederhana beliau. Sederhana. Ini sholatnya sholat dadakan ya, nggak ada informasi iya, apa kayak DTM nggak ada ya. Tahu muncul aja. Iya. Oke. Okay. Okay. Terima kasih Pak. Ya, Gitu aja Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Pak ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah. Tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali, rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern. Inilah negara demokrasi.